selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game membuat mobil tercepat di dunia. Apa brum 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 ngeng. Waduh jangan nabrak-nabrak. Waduh tembus mobilnya Pak Unat. Bayangkan apa nanti mobil hantu nih panik nih. Bentar dulu deh panik berhenti dulu pak. Stop. Apa nanti emangnya kenapa pak polisi? Apakah aku melanggar sesuatu? Panik bukan pak polisi. Ngomong-ngomong panik kenapa jadi kayak bocil gitu pak Unat? Apa Unat? Hehe, bisa aja Pandu Gaming. Pak Unat emang baby face Pandu Gaming. Awet muda Pak Unat ini. Serasa umurnya Pak Unat masih 10 tahun. Mana ada Pak Unat? Masnya ukurannya Pak Unat jadi kayak bocil pak. Wajahnya tetap tua gitu kan. Oke, jadi hari ini Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game membuat mobil tercepat di dunia untuk balapan guys. Wow. Lihat tuh Pak Unat, ada mobil Lamborghini Pak Unat. Apa? Tabrak dia. Jangan dong Pak Unat, bisa masuk penjara nanti kita. Soalnya di sini mobil kita masih butut ya Pak Unat. Jangan banyak tingkah dulu gitu kan, nabrak-nabrak mobil Lamborghini. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk membuat mobil tercepat di dunia dan ikut balapan, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga karena semua itu gratis ya. Apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Apa mana, satu like satu kecepatan. Wah mantep juga tuh slogannya, satu like satu kecepatan. Brum 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 ngeng. Dan sini ada area balapannya Pak Unat. Apa Unat pe balap, siapa takut Pak Unat? Oke ini dia, dan lawan kita ada manusia anjing tuh. Bentar udah ada kucing juga. Oke ini dia mobil Scott yang melaju dengan sangat-sangat cepat sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ngeng. Bentar lu dah. Panik yang terakhir nih. Oh iya panik yang terakhir. Kocak. Tidak. Panik tidak akan menyerah. Dan panat mana pak? Oh beda balapannya ternyata guys. Kita nggak bisa balapan dengan paunat gitu. Dan situ ada mobil manusia kucing guys. Kita nggak boleh kalah. Kita akan melambung si kucing Oyen. Ngeng. Maafkan aku kucing Oyen. Aku harus melambungmu demi menang. Akhirnya kita berhasil melambung. Ya guys, ayo lebih cepat lagi Pandu Gaming. Ngeng. Ya, apa yang terjadi? Waktu habis guys, Pandu Gaming kehabisan bensin. Tidak. Tapi di sini Pandu Gaming masih rank 5 guys ya, karena Pandu Gaming berhasil mengalahkan manusia kucing miau. Langsung auto nangis dia guys ya. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Maafkan aku kucing Oyen. Kita berhasil menangkan balapannya walaupun juara 5. Dan kita mendapatkan mobil baru. Wow. Mobil baru. Oh, ternyata di sini kita bertarung mobil juga. Kalau kita menang, kita akan mendapatkan mobilnya, guys ya. Wah, ini keren banget. Nah, ini dia. Wow, keren nih. Dan Panet nggak menang. Panet apa? Iya nih Panet kalah. Ya ampun. Dan di situ katanya Panet kenapa gelap banget? Panet jadi nggak kelihatan di dalamnya, guys ya. Pak Unat ada di dalam. Kain Panet beneran bukan? Oh iya itu Pak Unat. Nah guys, tapi kenapa kacanya kayak gini cuy? Gak tembus pandang lagi ya. Apa Unat itu mobil apaan Pak Unat? Kenapa ada bulu-bulunya? Waduh ketawa Pak Unat. Inilah mobil kucing Pak Unat. Apa Unat mobil kucing? Berarti suaranya bukan brum-brum, melainkan miu-miu-miu. Bener banget Pak Unat. Miu-m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 iu. Dan di sini ada tempat latihan untuk mobilnya Pak Unat. Dimana kita bisa membuat mobil cepat di sini Pak Unat. Oke, sekarang kita akan mulai melatih mobil kita, guys. Untuk meningkatkan kecepatannya. Nah, lihat ya. Kecepatan mobilnya Panet Gaming bertambah. Dan Panet ngomong-ngomong, mana Pak Unat? Pak Unat. Oh, Panet berlatih juga di situ ya. Oh, nggak kelihatan, guys. Oke, kalau gitu Panet Gaming akan coba modifikasi mobilnya Panet Gaming agar lebih cepat lagi, guys ya. Dengan cara diklik. Di sini satu klik sama dengan 2 kecepatan. Ayo, guys. Like video kali ini agar ketambah jadi 3 kecepatan gitu kan. Karena seperti kata-katanya Pak Unat, satu like, satu kecepatan. Apa Panet kecepatannya Pak Unat udah lebih dari 100 nih Panet Gaming. Kita pindah ke tempat latihan sebelahnya. Oh yang ini Panet. Oh bener banget Panet. Ini membutuhkan 100 kecepatan untuk menggunakannya. Kalau ini 750 kecepatan. Oke kita akan pakai ini. Dan di treadmill mobil ini kecepatan kita akan bertambah 5 setiap kita klik guys. Wow. Jadi lebih cepat lagi nih mobil kita. Mut. Ngeng. Apa Panet bukan kayak gitu dong suaranya. Seharusnya miau. Miau.
dan suara klaksonnya juga miau 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 miau. Keren juga, siapa nih pengen punya mobil kucing juga? Coba kalian komentar di bawah guys. Dan di sini kecepatan yang paling tinggi udah 791. Kita pindah ke treadmill selanjutnya, ini satu klik sama dengan 3 kecepatan guys ya. Dan ditambah boost kecepatannya Pandu Gaming jadi 7 guys ya. Oh, jadi kecepatan mobilnya Pandu Gaming ini kalau sekali klik tanpa menggunakan treadmill itu kecepatannya akan bertambah 4 ya. Dan sekarang kecepatannya paling tinggi udah 1000 guys. Ayo Pandu kita balapan Pak. Nah, Pandu kali ini Pandu akan menang nih Pandu Gaming. Ya dan ntar ini ada kayak giniannya kayak mana gitu kan. Kalang Pandu Gaming. Ah, menyebalkan. Oke, kita coba sekali lagi, masih ada. Ya ampun, sepertinya gamenya ngebug guys. Dan di sini ada hadiah cuy. Sepertinya Pandu Gaming akan coba klaim-klaim terlebih dahulu. Kita mendapatkan 1000 kemenangan cuy. Dan mendapatkan pet juga. Di sini juga ada roulette-nya guys ya. Oke, kita akan coba putar. Dan Pandu Gaming akan mendapatkan pet. Please pet. Ya, dapat ramuan aja. Gak apa-apa deh, lumayan guys. Di sini juga ada hadiah 1000 kemenangan. Kita langsung klaim aja nih. Banyak banget nih hadiahnya. Oh, masih ada roulette sekali lagi nih Pandu. Ayo Pandu diputar Pak. Oke, kita putar. Dan kita mendapatkan pet. Please ya, kemenangan lagi gak apa-apa guys ya. Setidaknya kita mendapatkan kemenangan cuy, bukan keberuntungan. Biasanya kalau keberuntungan itu gak ada gunanya guys ya. Walaupun kita udah menggunakan extra potion keberuntungan, tetap dapat pet yang common. Oke guys, Pandu Gaming udah reset gamenya. Dan sekarang kita masuk lagi ke dalam balapannya. Wow, di sini Pandu Gaming berhasil melambung dua mobil guys ya. Mobil manusia kucing dan manusia anjing. Bye-bye Pandu Gaming duluan ya. Dan sini udah ada yang finish nih. Wow, cepet banget. Dan di depan sana ada manusia tengkorak. Ya, dia udah finish juga guys. Pandu Gaming gagal lagi nih juara satunya. Gak apa-apa, setidaknya kita berhasil melambung dua mobil guys ya. Dan yee, kita berhasil sampai di finish. Dan Pandu Gaming sekarang juara 4. Wow, ngeri banget ada manusia tengkorak di situ cuy. Dan ini dia mobil baru kita guys. Mobil guguk nih. Apa mana dengerin klaksonnya dulu nih Pandu Gaming. Guguk, guguk. Malah menggonggong. Dan di sini ada pet-pet yang bisa kita beli juga nih Paunat. Oh iya, Pandu Gaming tadi juga udah mendapatkan pet dari hadiah guys ya. Udah kepake tuh. Dan sekarang kita akan coba beli pet yang harganya 1500 kemenangan nih. Oke, kita coba lihat kita akan dapat apa. Semoga aja dapat legendary. Dapat langka. Lumayan juga 15% guys ya. Padahal Pandu Gaming gak menggunakan keberuntungan nih. Oke, kita gacha lagi dan legendary-nya malah dapat biasa. Ya ampun. Nah, itu dia pet-petnya Pandu Gaming guys. Dan sekarang kita akan modifikasi lagi mobil kita agar lebih cepat. Dan untuk treadmill selanjutnya membutuhkan 350.000 kecepatan guys. Apa Panet? Bukan yang itu Pandu Gaming. Yang selanjutnya yang ini. Yang mana? Oh ini Panet. Kira ini yang ini. Ternyata treadmill selanjutnya yang ini guys. Yang membutuhkan 10.000 kecepatan nih Panet. Oke, sekarang kita akan coba melatih mobil kita guys. Bukan melatih sih, melainkan memodifikasi mobil dogi kita guys. Woof 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 woof. Malah menggonggong. Wow, udah 13.000 aja. Cepet banget. Oke, sekarang kita akan melatih lagi mobil kita di sini guys. Di treadmill yang baru. Dan sekarang kecepatannya udah 26.000 nih. Wow, ini udah kenceng banget sih. Apa Panet? Jadi tunggu apa lagi? Kita balapan Pandu Gaming. Let's go Pak. Udah, ini dia balapan dengan mobil baru kita, mobil dogi yang sangat cepat. Wow, lihat nge. Dan mobil tengkorak itu kita berhasil melambungnya guys. Wow, woof 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 woof. Let's go mobil dogi. Inilah mobil Scooby Doo Bidu. Nge. Kecepatannya 54.000 km/jam. Terus naik, terus naik. Sampai 68.000 km/jam. Wow, cepet banget. Dan Pandu Gaming menjadi juara 3 guys. Yee. Pandu Gaming berhasil mengalahkan manusia tengkorak guys ya. Dia dari alam kubur nih. Dari sini juara satunya Tuan Galaksi. Oh, ini adalah dewa alien sepertinya ya. Dan juara duanya adalah penjahat atau mafia cuy. Dan juara tiganya tentu aja Pandu Gaming guys. Akhirnya kita bisa mendapatkan juara nih. Dan ini dia mobil baru kita, mobil Lamborghini. Apa Panet? Wah, keren banget Pandu Gaming. Tapi ada duri-durinya, berbahaya tuh. Bisa meledakkan ban mobilnya Panet nih kalau nabrak. Iya, yeah, tabrak Panet. Dan ngomong-ngomong, kenapa Panet belum menggunakan mobil baru? Apa Panet tadi Panet kalah Pandu Gaming. Panet kalah. Ya, kasihan banget Panet. Panet kalah ternyata guys. Itu sebabnya Panet gak mendapatkan mobil baru. Keren kan mobil
mobil barunya Pandu Gaming. Pandu, lihat nih. Brum 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 nge. Dan mobilnya terbuat dari emas, guys ya. Wow, keren banget. Dan ngomong-ngomong setir mobilnya di tengah ya. Biasanya kan di kiri ataupun di kanan. Ini malah di tengah. Seperti mobil F1. Oke, seperti kita akan coba melatih mobil kita lagi, guys ya, agar lebih cepat. Kita modifikasi, upgrade-upgrade dikit, tambahin nitro, tambahin turbonya agar lebih cepat lagi nih, guys. Dan kecepatan paling udah 100 ribu aja nih, cuy. Oke, kita akan coba pindah ke treadmill selanjutnya yang membutuhkan 70 ribu kecepatan, guys ya. Wow, lihat nih, cepat banget mobil kita, guys. Dan mobil kita mencapai 200 ribu, guys. Wow, mobil dengan kecepatan 200 km per jam ini cepat banget. Ini hanya membutuhkan 1 detik untuk mengelilingi dunia sepertinya ya. Oke, dia bersiap lah kalian semua. Wow, lihat nih, Pandu Gaming juara 1 nih, guys. Yee, Pandu Gaming juara. No, ternyata Pandu Gaming dikalahkan sama Dewa Alien, cuy. Dia masih lebih cepat. Pandu Gaming ternyata kalah, guys ya. Tapi setidaknya Pandu Gaming disini menjadi juara 2, guys. Yee, Pandu Gaming juara 2 nih. Dan Pandu Gaming mendapatkan mobil baru, guys ya. Mobil Lamborghini, guys. Yang lebih keren, guys ya. Pandu, lihat nih mobilnya Paunet. Tabrak Pandu Gaming, hancurkan mobilnya. Jangan dong, Paunet. Tapi ngomong-ngomong, lebih kerenan mobilnya Paunet daripada mobilnya Pandu Gaming ya. Ini terbuat dari emas gitu. Kalau Pandu Gaming mobil Lamborghini-nya hitam doang, guys. Oke, sekarang kita coba balapan lagi, guys ya. Kirain tadi Pandu Gaming juara 1, ternyata juara 2, cuy. Lihat, wow, cepet banget mobilnya. Dan Pandu Gaming finish lagi, guys. Cepet banget finishnya ya. Dan ternyata di sini Pandu Gaming hanya membutuhkan waktu 6,9 detik aja untuk sampai di finish, guys. Benar-benar sangat cepat banget. Ayo Pandu, sekarang kita akan modifikasi lagi mobil kita agar lebih cepat lagi nih, Paunet. Ah, Paunet, upgrade-upgrade sampai kecepatan kita mencapai 1 juta, Pandu Gaming. Nah, ide yang bagus tuh, Paunet. Oke, kita upgrade-upgrade mobil kita. Dan kecepatannya sekarang udah 365.000 ya. Kita akan menggunakan treadmill yang terakhir nih. Wow, cepet banget nih kecepatannya Pandu Gaming bertambah, guys ya. Dan di sini ada hadiah-hadiah juga. Kita akan coba klaim-klaim dan dapat pet lagi nih, Paunet. Untung aja Pandu Gaming tadi reset gamenya ya. A few moments later. Dan di sini kecepatan mobilnya Pandu Gaming mencapai 2 juta, guys. Brum 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 brum. Wow, ini cepet banget sih mobilnya Pandu Gaming. Tapi di sini ketulisnya 3 juta, guys ya. Berbeda dengan yang tertulis di sini, guys. Ayo Pandu, sekarang kita balapan lagi, Pak. Paunet, let's go Pandu Gaming. Kita akan menjadi juara 1. Iya, Paunet. Pandu Gaming akan buktikan. Wow, 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 wow. Oh my, mu cepet banget, kocak. Pandu Gaming sampai gak bisa berkata-kata, guys. Dan akhirnya Pandu Gaming jadi juara 1. Yee. Pandu Gaming sekarang menjadi juara balap mobil, guys. Wow, lihat mobil barunya Pandu Gaming. Ada turbonya juga di belakang, cuy. Knalpotnya ada 4, guys ya. Keren banget ini mobil alien. Yee, Pandu Gaming jadi juara satunya. Dan Pandu Gaming jadi juara 1. Ya, Pandu masih juara 2 ternyata. Ayo Pandu, kita balapan lagi, Paunet. Pandu Gaming yakin Pandu bisa menjadi juara 1. Nah, sekarang kita akan menggunakan mobil baru, guys, untuk mengalahkan Dewa Alien Mom. Yee, menang lagi, guys. Easy, easy banget. Yee, 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 Pandu Gaming juara 1. Dan Pandu mendapatkan mobil Dewa Alien. Apa, Pandu juga udah juara 1 nih, Pandu Gaming. Wow, mantap, Pak. Ayo Pandu, kita balapan lagi, Paunet. Agar kita benar-benar membuktikan bahwa kita juara 1, guys ya. Dan ini dia ngeng. Ketinggalan jauh banget. Udah 3 kali menang, Pandu Gaming menjadi juara balap dunia ya, tak terbantahkan, guys. 3 kali berturut-turut gitu kan. Bahkan mengalahkan Dewa Alien, manusia tengkorak yang bangkit dari kubur, manusia anjing, manusia kucing, kita kalahkan semua. Wah, keren banget. Dan di sini ada portal, Paunet. Kita bisa pindah tempat nih, Paunet. Nah, kita pindah ke tempat selanjutnya, apa? Paunet, kita balapan melawan bajak laut nih, Pandu Gaming. Bajak laut. Oh iya juga, ada bajak laut di sini. Ada golem. Wow, ngeri-ngeri. Ada manusia ikan. Ada mumi juga. Pengen ikut balapan. Kita balapan dari segala dimensi, guys ya. Ngeeeeng. Waduh, kenapa lambat banget mobil kita? No, Pandu Gaming juara terakhir di sini. Ngeeeeng. Ayo gunakan turbo. Mobil tercepat di dunia, melajulah. Lho, kok ketinggalan Pandu Gaming? Pandu Gaming ketinggalan, guys ya. Ampun. Pandu Gaming gak akan kalah dari mumi ini. Kita setidaknya harus mengalahkannya, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, Pandu Gaming. Waduh, cepet juga nih mobil mumi, guys. Ayolah mobil Dewa Alien, melaju terus. Yee. Akhirnya kita melamu mobil mumi sedikit, guys ya. Ayo lebih cepat lagi, Pandu Gaming. Ngeeeng, ngeeeng, ngeeeng. Waktunya di sini tinggal 12 detik, guys ya. Bisa sampai finish gak nih? Ayolah, ayolah. Bisa lah, bisa lah. Ngeeeng.
5, 4, 3, 2, 1. Ayo, no. Waktunya habis, guys. Ya, Pada Gaming kalah, guys. Tapi setidaknya kita mendapatkan mobil baru, cuy. Oh iya, Pada Gaming tadi juara 4, guys. Dan di sini kita menggunakan mobil alien. Oh, Pada dapat juga, opponent. Apa, Pada kenceng banget mobil mereka, Pada Gaming. Kita sampai kalah nih. Bener banget, mana ternyata di tempat baru. Ini mobil-mobilnya cepet-cepet, guys, ya. Bahkan kita udah menggunakan mobil dewa alien masih tetap kalah, gitu kan. Dan ini dia mobil baru kita. Mobil mumi. Ada perban-perbannya juga nih. Waduh, serem juga nih mobil. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini, guys, ya, tentang Pada Gaming dan Ponet mainkan game balapan mobil tercepat di dunia. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya, guys, untuk mengalahkan para juara-juara di tempat baru. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.